Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Kali ini saya seperti biasa akan membawakan gosip tentang Amar Zoni dan Iris Bella. Gosip kali ini saya ambil dari akun Instagram @irisbella_. Di postingan kali ini, Iris Bella mengupload sekitar 1 hari yang lalu. Memang saya telat untuk mengunggah postingan kali ini. Kali ini Iris Bella menggunakan caption yaitu tes kejujuran pasangan. Vlog primer malam kemarin jam 7 WIB di IGTV guys. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe. Oke, bagi yang belum subscribe channel IGTV, silahkan subscribe channel dulu IGTV. Bagi kalian sahabat Ais pastinya sudah subscribe dan gak ketinggalan video-video menarik tentang Amar Zoni dan Iris Bella. Oke, kali ini saya akan membahas seputar konten yang tadi malam sudah tayang di YouTube IGTV, di mana Amar Zoni dan Iris Bella menantang pasangan Siren Sungkar dan Teuku Wisnu untuk tes kejujuran pasangan, di mana pertanyaan itu sudah disiapkan oleh tim IGTV untuk kedua pasangan yang serasi ini. Di konten kali ini juga di YouTube IGTV merupakan tes kejujuran pasangan seberapakah jujur dari pasangan Amar Zoni dan Iris Bella serta pasangan Teuku Wisnu dan Siren Sungkar. Pertanyaan yang pertama memang dibacakan oleh Siren Sungkar untuk suaminya Teuku Wisnu, di mana ia harus menjawab jujur tentang apa yang ditanyakan oleh Siren Sungkar. Yang selanjutnya juga kebalikannya, yaitu Teuku Wisnu mempertanyakan kejujuran dengan Siren Sungkar. Pertanyaan selanjutnya ditunjukkan untuk Iris Bella dan Amar Zoni. Nampaknya di sini Iris Bella malah ketawa-ketawa dengan Amar Zoni. Bagi kalian yang memang baper menonton video ini, silahkan tulis komentar di bawah ya guys. Sebaliknya juga Amar Zoni mempertanyakan sebuah pertanyaan untuk dijawab jujur oleh Iris Bella. Momen lucu dan seru tayang di konten YouTube IGTV, kedua pasangan ini memang saling melempar candaan dan melempar kemesraan satu sama lain. Unggahan Iris Bella kali ini memang sudah ditonton lebih dari 162.395 tayangan. Dan komentarnya pun mengatakan bahwa sukses untuk YouTube, IGTV, serta Amar Zoni dan Iris Bella. Dan banyak yang komen bahwa YouTube IGTV itu mengunggah atau mengupload videonya itu jangan jam malam, tapi jam siang sekitar jam 12 siang atau jam berapalah. Intinya jam siang daripada malam kurang konsisten. Menurut kalian, sahabat IGTV, lebih suka tayangan jam 12 siang atau benar jam 7 malam? Silahkan tulis komentar di bawah. Oke, segini dulu untuk video tentang Amar Zoni dan Iris Bella. Bagi kalian yang suka video tentang gosip Amar Zoni dan Iris Bella, silahkan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Karena di channel ini kita akan membahas seputar Amar Zoni dan Iris Bella. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.